vaksinasi pun kan selama ini pemerintah telah mendorong untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka. Itu tadi yang saya minta bantuan teman-teman media untuk menjelaskan. Selama ini bukan ke saya kalau membuka tatap muka, ke Pemda. Ini mohon ditekankan sekali lagi, terus berulang kali. Tapi setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka. Artinya dia wajib melayani tatap muka bagi orang tua yang menginginkan anaknya tatap muka. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.